At the same time, their experience when it comes to entertaining complexes is second to none, really. I believe they've built the stadium in Paris in France as well as were involved in the Beijing Olympic Stadium at the same time. Menurut berita yang beredar, Moto2 dan Moto3 direncanakan akan dihapus. Kenapa demikian? Ternyata wacana tersebut dilontarkan langsung oleh pemilik tim MotoGP Pramac Racing, Paolo Campinotti. Ia beralasan balap MotoGP kurang terekspos oleh masyarakat karena harus berbagi jam tayang dengan Moto2 dan Moto3. Campinotti ingin MotoGP mendapatkan rating televisi yang tinggi. Maka dari itu, Campinotti mengusulkan kepada Dorna agar perhelatan MotoGP di luar Eropa tak perlu diikuti oleh kelas Moto2, Moto3 termasuk MotoE. Ketiga ajang balap motor tersebut cukup diselenggarakan di seri-seri Eropa agar MotoGP bisa mendapatkan porsi penayangan yang lebih. Mendengar wacana tersebut, Espeleta pun menolaknya dengan tegas. Espeleta tetap menganggap penting dua kompetisi tersebut lantaran sudah menjadi struktur yang tidak terpisahkan dari balap kelas premier sejak tahun 1949. Kami tidak akan pernah menghilangkan Moto2 dan Moto3 karena kelas-kelas ini merupakan bagian penting dari struktur GP, tutur Espeleta, yang dikutip dari Speedweek via Motosang. Lebih lanjut, menurut Bos Dorna, Moto2 dan Moto3 merupakan balap yang tak dapat dipisahkan dari balap kelas premier atau MotoGP. Dari kedua kompetisi itu pula lahir juara-juara baru, di mana pebalap dari Asia bisa mencicipi kemenangan. Tak sampai di situ saja, Bos Dorna juga menyinggung tentang MotoGP Mandalika. Espeleta beranggapan jika dalam beberapa kasus, pembalap di kelas Moto2 dan Moto3 justru menghadirkan antusiasme tersendiri bagi negara-negara tuan rumah di luar Eropa. Espeleta mengambil MotoGP Indonesia ketika pembalap yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika sebagai penyebab menolak menghapus Moto2 dan Moto3. Tapi kemudian kita tidak akan melihat kemenangan kandang oleh pembalap Thailand, Chantra, di Moto2 pada bulan April di GP Mandalika Indonesia. Dan di Texas fokusnya adalah pada pebalap Moto2 lokal Cameron Buber dan Joe Roberts. Promotor di luar Eropa menginginkan ketiga kelas itu, kata Espeleta yang dikutip dari Speedweek. Meski begitu, Dorna Sport tak menganggap diri mereka sempurna. Mereka siap untuk diajak berdiskusi dan membuat konsesi. Pertimbangan sedang dibuat untuk memberikan kelas MotoGP eksklusivitas lebih. Kami tidak akan pernah menghilangkan Moto2 dan Moto3 karena kelas-kelas ini merupakan bagian penting dari struktur GP dan selalu ada dari tahun 1994. Saya terbuka untuk diskusi yang berarti, tapi program GP dengan tiga kelas tidak akan tergoyahkan, sambungnya. Lebih lanjut, Espeleta juga mengatakan bahwa model bisnis MotoGP dengan F1 tak bisa dibandingkan. Pria yang sudah terlibat dengan F1 sejak direktur sirkuit Jarama, Spanyol pada tahun 1978, memberikan gambaran betapa jomplangnya kedua ajang. Di pedok MotoGP, saya tidak tahu orang lain yang memiliki pengalaman lebih besar tentang Formula One selain saya. Kami tidak bisa menyaingi budget tim F1. Tim terbaik di MotoGP hanya bisa menghabiskan 1/4 dari tim paling melarat di F1, seperti Haas, katanya. Lantas, bagaimana nasib kelas Moto2 dan Moto3 selanjutnya? Menarik untuk dinanti.